Presiden masuk. Iya. Iya. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan Saudara Ignatius Jonan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kabinet Kerja dalam sisa masa jabatan periode tahun 2014-2019 dan pengangkatan Saudara Archandra Tahar sebagai Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi Saudara Ignatius Jonan yang beragama Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bagi Saudara Archandra Tahar yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Selanjutnya secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar. Akan setia kepada Undang-Undang Dasar. Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Bagi Saudara Ignatius Jonan yang beragama Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Pemberian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan diikuti oleh undangan lainnya.